the sunshine brings the light. Feel me. Laga antara Argentina versus Maroko di Olimpiade Paris 2024 tidak berjalan dengan normal. Laga di Stadion Geoffroy Guichard pada Rabu malam ditunda hingga hampir 2 jam karena invasi penonton ke lapangan. Pertandingan perdana dibuka dengan perjumpaan antara timnas Argentina U23 dan Maroko di Grup B. Timnas Argentina U23 racikan Javier Mascherano praktis lebih jagokan, memenangkan pertandingan karena diperkuat banyak pemain bintang seperti Nicolas Otamendi dan Julian Alvarez. Pelatih tim nasional Argentina U23 Javier Mascherano tak bisa menutup rasa kekesalannya usai keputusan kontroversial mewarnai kekalahan timnya atas Maroko U23 di Olimpiade Paris 2024. Pasalnya gara-gara keputusan wasit dan panitia yang tidak jelas, Argentina pun harus menelan kekalahan 1-2. Jalannya pertandingan. Alih-alih lebih dahulu, Argentina tertinggal oleh Maroko menjelang babak pertama usai. Pada menit ke-45+2, Sofyan Rahimi membobol gawang Argentina usai memanfaatkan asis Bilal Elkanous dari sisi kanan. Argentina mencoba bangkit pada babak kedua, akan tetapi asal mencetak gol balasan urung terjadi. Lalbi Celeste justru kebobolan gol kedua pada menit ke-51 lewat tendangan penalti. Argentina baru bisa mencetak gol balasan pada menit ke-68 melalui santaikan Giuliano Simeone. Asisten wasit memberikan tambahan waktu pada injury time selama 15 menit. Pada sisa laga, Argentina mendominasi serangan. Hasilnya, sundulan Christian Medina pada detik-detik akhir membuat skor imbang 2 sama. Medina membobol gawang Maroko dengan sundulan pada menit ke-90+16. Gol Medina itu memicu kerusuhan yang dilakukan fans Maroko. Supporter Maroko masuk ke lapangan dan melakukan lemparan sejumlah benda, termasuk botol pemain Argentina jadi sasaran amukan fans Maroko. Kontroversi sepanjang laga. Di menit ke-90, wasit asal Swedia, Glenn Eiberg, memberikan injury time selama 15 menit. Namun ketika laga seharusnya telah berakhir, timnas Argentina U23 mencetak gol penyama kedudukan lewat aksi Christian Medina di menit ke-90+16. Untuk memastikan gol yang dibuat sah atau tidak, wasit pun mengecek VAR. Ketika wasit mengecek VAR, supporter Maroko U23 masuk ke lapangan. Bahkan banyak supporter yang rebahan di atas lapangan hijau. Tim menjaga keamanan pemain. Pada personal timnas Argentina U23 dan timnas Maroko U23 diminta masuk ke ruang ganti. Setelah laga tertunda selama 2 jam, wasit kembali meminta kedua tim untuk kembali masuk ke lapangan. Para pemain pun diberikan kesempatan melakukan pemanasan sekitar 20 menit. Setelah laga kembali dimulai, laga pertama yang diambil wasit adalah mengecek VAR. Singkat kata, wasit menganulir gol yang dibuat Christian Medina. Penyebabnya karena sebelum Christian Medina mencetak gol, pemain timnas Argentina U23, Bruno Amione, terjebak dalam posisi offside.
Kekecewaan pun ditujukan pemain timnas Argentina U23 karena gol yang mereka cetak harus dianulir. Setelah 4 menit berada di lapangan, Maroko U23 dinyatakan menang 2-1 atas Argentina U23. Wasit angkat bicara. Pengadil pertandingan ini, yakni Glenn Neyberg, mengatakan jika dia sudah melakukan keputusan yang sesuai dengan prosedur. Meski faktanya laga yang tertunda selama 2 jam lalu tiba-tiba dilanjutkan sudah menjadi indikasi tak wajar di pertandingan itu. Wasit asal Swedia itu memberikan keterangan formal terkait keputusannya kepada pihak yang bermain, yakni timnas Argentina dan Maroko. Dia hanya mengatakan permintaan maaf jika keputusannya di lapangan membuat gaduh laga itu. Usia laga masih anugerah, bukan hanya karena Argentina U23 gagal terhindar dari kekalahan, tapi karena kebijakan anti dari wasit dan panitia turnamen Olimpiade Paris 2024. Barcelona juga kesal karena sejatinya kedua tim sudah sepakat untuk tidak melanjutkan pertandingan dan berakhir dengan skor 2 sama. Namun wasit berkata lain, malahan membatalkan gol Medina. Barcelona pun sejatinya tak apa-apa jika gol Medina dianulir, tapi ia merasa seharusnya pengecekan itu dilakukan usai insiden terjadi, bukan beberapa jam setelah Medina sudah lama mencetak gol baru di review. Terus. Luciano. Gimana, seru banget dong pastinya. Emang iya, pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, aduh, udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya.